Purwakarta sembuh lagi. Bela Purwakarta sembuh lagi. Bela Purwakarta sembuh lagi. Enggak lebih gitu gratis, kita 30 atau 40% paling banyak lah turunnya daripada efeknya PPKM. Dengan adanya pembelian dari komunitas, gimana tanggapannya? Insyaallah, alhamdulillah kita merasa terbantu dengan adanya komunitas. Ya alhamdulillah sekali lah Pak ya, dengan adanya komunitas seperti ini kita masyarakat kecil ada terbantu, tertolong lah gitu ya Pak. Bu, ayo sini tahu Bu. Kegiatan hari ini sebagai tahap perdana dari kegiatan Baksos kolaborasi lintas komunitas yang bertema Bela Purwakarta. Hari ini kita bersama beberapa komunitas dari Slengker, Berios, Ekspresi, Baikir Sendawani hari ini mengawali kegiatan Baksos dengan membeli makanan, produk makanan dari para pedagang UMKM yang hari ini terdampak oleh kondisi pandemi dan juga oleh kebijakan dari PPKM, di mana sangat terkait daripada para pedagang. Hari ini kita sedikitnya meringankan beban mereka dengan membeli makanannya, dan kemudian dari makanan yang kita beli itu kita bagikan juga kepada masyarakat yang membutuhkan, yang juga terdampak saat kondisi pandemi dan PPKM seperti hari ini. Dan dari Karyos Glob Indonesia ya, dalam hari ini kebetulan kita akan melaksanakan sedikit kegiatan bakti sosial ya, karena kita cuma memberikan kontribusi terutama untuk wilayah Purwakarta. Iya iya. Kabar Bapak hari ini gimana Pak? Alhamdulillah Pak ya. Selama pandemi ini apakah menyulitkan kesulitan? Iya memang ada keturunan biasa yang mengada pelayanan di sini ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak sebagai pelaku UMKM dan kita akan bantu masyarakat pandemi kita. Mudah-mudahan itu aja doa kami, sangat berterima kasih semua Bapak dengan adanya kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan yang lainnya juga meniru atau mencontoh Bapak melaksanakan hikmat khusus secara pada masyarakat. Amin. Amin. Habis lah. Kita ini kurang apa Pak? Ya, tidak. Apa? Ayo. Saya pergi. Tadi seratus ya? Ya. Insyaallah.
berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya di masa pandemi dan PPKM ini kita bisa menyatukan energi untuk membantu kepada sesama. Dan akang-akang tokoh ini adalah orang-orang pilihan dari masyarakat, karena belum tentu masyarakat biasa itu bisa berkomunitas ikut dalam organisasi. Jadi akang teteh ini bukan orang-orang awam, tapi kita bertugas membantu orang-orang awam. Karena dengan adanya komunitas organisasi ini juga adalah sebuah energi yang akang teteh punya ekstra kemampuan untuk menolong masyarakat. Karena dengan kebersamaan akang-akang dari beberapa personal tim yang begitu banyak ini, mudah-mudahan bisa kita hari ini kita mengawali program kegiatan yang dinamakan Bela Purwakarta. Sebagai orang Purwakarta tentunya sudah jadi kewajiban membela kotanya sendiri. Dalam hal ini kita membela terhadap situasi yang terjadi di Purwakarta, yaitu situasi perekonomian, kesehatan, di mana banyak yang terdampak dari segi kesehatan. Hari ini kita mulai dengan gerakan membeli produk-produk makanan dari para pedagang kecil yang terdampak pada hari ini, yang banyak mengalami penurunan omset. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan membeli produk makanan tersebut, dan dari makanan tersebut kita bagikan, bukan oleh kita, bukan dikonsumsi oleh kita, tapi dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang lebih butuh daripada kita. Mereka yang ada di rumah sakit, para keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya, masyarakat di sekitarnya yang juga membutuhkan. Untuk itu, sebelum kita memulai, kita meminta izin restu dari Maha Pencipta, Maha yang menggerakkan semua kekuatan, energi positif, supaya kita dimampukan dalam melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan barokah bermanfaat masyarakat. Untuk itu, sebelumnya kami mengaturkan terima kasih kepada komunitas yang mengawali kegiatan Bela Purwakarta ini, rekan-rekan dari Kang Eko, ini dari Ketua Terios Club Purwakarta, Ketua Terios Purwasuka, dengan rekan Kang Agung, juga teman-teman dari Slang Yoga dan SFC Slang Club Purwakarta, ada dari Kameja semua dengan timnya, dari Biker Sundawani, Kang Pedi dan timnya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebersamaan. Anda semua adalah Avengers. Jika di Hollywood ada Avengers, ada Hulk, ada Iron Man, ada Spider-Man, mana ada Avengers versi Purwakartanya? Mudah-mudahan kita awali dengan bismillah, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Thank you.
untuk pemberlakuan PPKM, cuma dampaknya ke tanggungnya anu pedagang ini mudah-mudahan tetapi buat ya. Turun pisan ya. Jauh pisan ya. Yang Purwakarta lah, Purwakarta paling normal deh lah ya. Ruangan di baik pendawan. Yang dia apa dekat? Saya menewa. Dan bela Purwakarta ini berbagai macam komunitas, ada dari XTC, dari Rios, dari Slide, dari Pundawani, Pundawani untuk membagi Purwakarta itu mudah-mudahan manfaat keluarga pasiennya bisa menunggu dengan tenang dan pasiennya tidak tetap hidup. Amin. Silakan, Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak tentang aksi bela Purwakarta ini? Terserah ya, kami yang mewakili ya selaku jajaran di personal di lapangan yang ada di RSDA ya. Sekaligus mewakili mungkin dari pihak para manajemen yang ada. Sekali lagi kami merasa berterima kasih sekali ya. Sampai saat ini masih punya rasa peduli yang patut diacungi jempol oleh kita semua ya. Mereka masih punya keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang terkena musibah, yang keluarganya semua ada dirawat di sini. Sedikit banyak mungkin, ya tadi juga sudah saya jelaskan, jangan dilihat nilainya. Yang penting dari keikhlasannya, dari para komunitas ini untuk membantu semua yang ada di sini. Sekali lagi, saya atas nama jajaran yang ada di sini, bakal sekali di sini,
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap para menganggap waktunya datang ke sini untuk memberikan sedikit berikutnya kepada keluarga Nah,
Ayan. Alhamdulillah ya, seperti ini mungkin berubah. Ya, menurut kami dari XTC ini terkait dengan Bela Purwakarta ini sangat bagus sekali ya, yang dimana mewadahi beberapa komunitas, terus di dalamnya juga sangat kreatif, inovatif, mengadakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Contohnya seperti sekarang ini, kita membagikan sedikit rezeki kepada beberapa pasien, keluarga pasien COVID, terus juga pedagang kecil dan juga para penjual yang banyak terdampak dengan berlakunya PPKM ini. Ya, harapan saya ke depannya bukan hanya sekarang, tapi ke depannya banyak lagi kegiatan-kegiatan dari organisasi-organisasi untuk masyarakat-masyarakat, ya kita saling bantu gitu. Intinya saya pengen Purwakarta sembuh lagi. Oke, Assalamualaikum, saya dari Koordinator Biker Sundawani Purwakarta, mengucapkan ya semoga acara ini terus berkembang dan tidak hanya di akhir di sini saja dan melebar nanti kemana-mana komunitas yang lain juga. Dan alhamdulillah BSW sendiri bisa bersinergi dengan Bikers dari Terios dan dari XTC. Semoga PPKM atau wabah penyakit COVID ini di Purwakarta segera menghilang dan kita ekonominya semakin maju lagi. Semangat. Assalamualaikum, saya perwakilan dari Terios Club Indonesia ingin menyampaikan ini adalah satu kegiatan yang cukup
positif, ya kita bisa bersama membantu warga masyarakat yang terutama yang terkena dampak pandemi ini, dan ini sebetulnya sangat selaras dengan tujuan dari slogan dari Terios itu sadulur salawasna. Jadi semua itu adalah dulur-dulur kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berkelanjutan dan bisa memberikan nilai positif buat komunitas-komunitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga, ketua dari Strengthcast Club Purwakarta. Saya sebagai ketua Strengthcast Club Purwakarta sangat berantusias untuk membela Purwakarta dalam kegiatan bela Purwakarta di kegiatan sosial, dan Strengthcast Purwakarta akan mensupport terus kegiatan-kegiatan kebaikan tentang Kota Purwakarta. Dan semoga wabah pandemi ini cepat berakhir dan pulih ekonomi secepatnya, segera pulih, Purwakarta sembuh lagi.